062 Pangkalan SMP Negeri 1 Batang Cinaku dimulai. Pertama memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Penghormatan umum kepada Pratama dipimpin oleh pimpinan regu paling kanan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. Laporan Pratama kepada pembina upacara bahwa apel siap dilaksanakan. Tim penyulut api unggun memasuki lapangan upacara. Tim penyulut api unggun diketuai oleh Muhammad Fajri Rahman Nur Hakim dari kelas 8E dan beranggotakan Tasya Nurfinalia dari kelas 9C, Khairul Idian Hidayat dari kelas 8C, Saski Rana Dwi Nita dari kelas 7A, Joseph Laya dari kelas 7B, Fabi Indah Alaina dari kelas 7F, Iqbal Maulana dari kelas 7F, Alena Elizabeth dari kelas 7A, Suci Ana Hilni dari kelas 7C, Deca Hafista dari kelas 7D. Santai. Pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Thank you.
patriot yang sopan dan kesatria. Patuh dan bermusyawarah. Rela menolong dan tabah. Rajin, terampil dan gembira. Hemat, cermat dan bersahaja. Disiplin, berani dan setia. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Setia kuku dermakan dan maku kubaktikan. Kanan, cek. Persiapan lari. Lari. Amanat pembina upacara. Hidrat, ditempat. Hidrat. Mati hidup mati ya. Pakai mic yang itu ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan yang saya hormati kakak-kakak pembina pramuka beserta panitia dan sekaligus peserta perkemahan pada malam hari ini yang ibu sayangi. Bersyukur kepada Allah kita ucapkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersyawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini yaitu SMP 1 Batang Cenaku mengadakan perkemahan yang dilaksanakan mulainya dari kemarin yang semalam sekarang adalah puncaknya yaitu melaksanakan api unggun. Adapun tujuannya adalah melaksanakan api unggun ini untuk menerangi bumi perkemahan yang ada di SMP 1 Batang Cenaku. Semoga untuk perkembangan ini mendapat manfaat, semoga kebersamaan guru kita dan bertanggung jawab dan semoga sukses sampai akhirnya perkembangan ini. Hanya itu saja yang dapat
disampaikan dan Ibu Airi bila tutup hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siap. Salam. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami yang amanah, dan dosa para pejuang kami yang telah berjuang demi kemakmuran, kejayaan negara, kesatuan Republik Indonesia. Bimbinglah kami menuju jalan yang lurus. Jauhkanlah kami dari benalu-benalu dunia, sifat sombong, iri, dengki, angkuh, dan egois. Ya Allah yang Maha Kuasa, malam ini kami berkumpul di sini membentuk lingkaran persaudaraan, melaksanakan upacara api unggun kegiatan LT1 tahun 2023. Berikanlah kami taufik, hidayah, dan kekuatan untuk mengemban amanah sebagai tunas-tunas bangsa, harapan bangsa, sehingga segala yang telah kami ikrarkan dapat terlaksanakan dengan baik, agar semua yang telah kami lalui selama ini membawa manfaat yang baik bagi kami, lingkungan sekitar kami, bangsa Indonesia ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mau bertaubat, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Zat penerima segala doa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pertama bahwa apel telah selesai dilaksanakan. Panas tuh. Lebih besar nih yang di bawah ini lagi. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. Udah, jawa terap. Hormat. Rek. Tegak. Rek. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan umum kepada Pratama dipimpin oleh pimpinan regu paling kanan. Tiga kali tepuk pramuka. Dilanjutkan dengan lomba yoyo.